imagine him. He's waiting for the break. Waiting for the break. Hai guys, selain disebut sebagai induk anjing, ternyata pada abad ke-19 ada sebuah penelitian yang menunjukkan kalau jackal dikategorikan sebagai spesies baru. Karena itu, jackal dijuluki sebagai serigala baru Afrika. Menurut ilmuwan, jackal termasuk kelompok serigala abu-abu. Sebelumnya, jackal dikelompokkan ke dalam subspesies anjing hutan Mesir dan anjing hutan emas. Selain itu, keanekaragaman jenis jackal inilah yang membuat ia tersebar di berbagai negara. Nah, seperti di video yang kali ini ya. Seorang turis sudah tidak sabar menunggu momen yang sangat mengejutkan ini. Para turis ini merekam kejadian seekor jackal yang sedang berjalan. Awalnya mereka hanya ingin mengabadikan jackal, karena memang hewan ini jarang sekali ditemui. Bahkan, menurut para turis kalau jackal selalu bersembunyi jika bertemu turis. Namun, seketika turis-turis ini dikagetkan dengan serangan seekor leopard yang secara tiba-tiba dan sangat cepat. Namun, karena jackal termasuk binatang yang lincah, akhirnya dirinya berhasil meloloskan diri. Lalu di video selanjutnya juga gak kalah mengejutkan lagi. Para rombongan turis ini sudah menunggu sekitar 45 menit di savana. Seekor leopard yang sudah mengintai cukup lama ini merupakan momen yang langka terjadi. Di video itu terlihat kalau seekor leopard sedang mengintai seekor jackal yang sedang BAB. Sambil mengatur serangan dan menentukan jarak serang, hanya dengan hitungan sepersekian detik saja, seekor jackal ini berhasil diterkam oleh ganasnya leopard yang sedang kelaparan ini. Ternyata memang leopard pantas disebut sebagai raja berburu di savana ya. Serangan leopard yang cukup cepat membuat calon mangsanya tidak bisa berkutik lagi. Nah, itulah tadi beberapa video unik dan aneh yang berhasil terekam kamera. Kira-kira kalian pernah nggak lihat kejadian seperti ini secara langsung? Oke deh guys, tara thank you.